Petugas gabungan dari BPMPPT, Distarum, Diskoperindak, BLH dan Satpol PP Kota Jambi Senin pagi melakukan penyegelan gudang dan bengkel alat berat milik PT Indo Piling Raya yang berlokasi di Tanjung Lumut Eka Jaya, Kota Jambi. Karena beroperasi selama 2 tahun tanpa mengantongi satu pun izin. Sebelum penyegelan, pemerintah kota telah melayangkan teguran lisan namun tidak diindahkan perusahaan. Muhtar, Sekretaris BPMPPT Kota Jambi mengatakan, dirinya menyesalkan pihak perusahaan yang tidak tertib aturan sehingga terpaksa dilakukan penyegelan sementara. Menurutnya, gudang dan bengkel ini telah beroperasi lebih dari 2 tahun dan merugikan PAD Kota Jambi hingga ratusan juta rupiah. Kita saksikan bersama, ada hari ini kita lakukan penyegelan sementara atas usaha PT Indo Piling Raya, bengkel atau gudang di sini ketemu. Ternyata sudah 2 tahun mereka tidak memiliki izin satupun. Hendy Kusuma, Kabid Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Jambi mengatakan, hingga waktu yang tidak ditentukan, pihak perusahaan belum juga dapat menunjukkan satupun dokumen izin. PT Indo Piling Raya disebut telah melanggar Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang izin gangguan kegiatan usaha atau yang sering disebut izin HO, serta Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang bangunan. Pengusaha telah tidak mengantongi satu izin pun. Sanksi terberat sampai ke pidana, kita pidanakan. Makanya ini kita masih, kita sebagai aparat Pol PP sedang penegakan perda, masih sifatnya preventif. Habis itu kita nanti akan hitung retribusi kebersihan sampahnya sama retribusi lingkungannya, HO-nya. Nanti ketemu itu angkanya. Arman Mandaloni, Jambi TV.